Oke, saya ucapkan selamat datang kembali ya teman-teman di channel saya ini. Balik lagi bersama saya Bro Hendra Yuda. Jika kalian melihat judul dan juga thumbnailnya di depan maupun tampilannya di depan ini, kalian sudah tahu. Saya akan coba lanjut lagi untuk let's play dari game Harvest Moon Back to Nature-nya ya teman-teman. Dan sebelum saya memainkan gamenya, saya akan coba membacakan dulu beberapa komenan yang sudah masuk dari teman kita. Tidak semuanya ya teman-teman di sini, karena kalau semuanya bakal panjang banget untuk durasi dari video saya. Jadi beberapa aja bro, mewakili saja sebagian saja. Saya mohon maaf jika komenan kalian tidak saya sebutkan ya teman-teman. Di sini untuk komenan yang pertama ada dari Flowers Club. Ya komen, salam dari Malaysia bang. Oke, siap kak. Dari luar negeri bro, mantap. Terima kasih banyak ya kak, sudah mau mampir, mau melihat video saya yang ya kalau menurut saya masih kurang bagus ya teman-teman. Masih banyak yang harus diperbaiki lagi. Oke, terima kasih juga kak sudah mau komen juga. Oke, kita next, kita lanjut ya teman-teman ke komenan berikutnya. Di sini untuk komenan yang kedua ini ada dari Bang Syabdan. Lanjut lagi bang, sampai tamat. Oke, siap. Untuk requestannya saya akan coba memenuhinya. Saya tidak janji bro, karena namanya juga umur, nggak ada yang tahu. Seperti itu, jadi saya akan coba memenuhinya, tenang saja. Oke, kita lanjut lagi, next lagi ke komenan berikutnya ada dari Bang Fajar. Saran saja bro, sepengetahuan saya, sapi domba nggak perlu disikat, tidak menambahkan affection sama sekali. Yang menambahkan affection itu cuma berbicara 3 affection sama kasih makan 1 affection. Jadi mending jangan disikat untuk menghemat waktu. Hehehehe. Oke, saya tahu ini dari website HMBTN Guide. Oke, untuk masukan dari salah satu teman kita ini bagus banget bro. Dan mungkin yang dia maksud adalah website ini. Nah ini yang saya ambil ya teman-teman, dari website yang dimaksud dari teman kita ini. Nah ada 2 bro. Yang pertama itu dari, bentar, HMBTN Guide ya teman-teman, seperti yang disebutkan teman kita tadi ini. Nah, di sini ada tulisannya berbicara dengan sapi, menambahkan 3 kasih sayang, membiarkan sapi, bla 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 segala macam ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini juga saya mengambil dari website besar bro, yaitu Harvest Moon fandom.com, sorry bro. Ini hampir sama ya teman-teman dengan yang pertama, dan masukannya ini bagus, saya akan coba menerapkan. Cuman nanti saya akan coba memberikan masukan juga. Intinya seperti itu ya teman-teman. Tapi saya akan mencobanya bro, ini masukan bagus ya teman-teman. Oke, biar gak kelamaan kita langsung saja mainkan gamenya. Kita keluar dulu dari status karakter saya ini. Di sini untuk goal saya 24.000 kurang 6.000 lagi untuk membangun rumah kaca ya teman-teman. Oke, di let's play kali ini saya sudah masuki tanggal 10 spring di tahun kedua. Sama seperti biasanya, sebelum memulai aktivitas, kita coba lihat dulu untuk cuaca di esok hari. Aduh Mbak E, esok hari cerah. Gak bisa saya suap kah biar besok jadi hujan. Oke, ya udah bro, untuk tanaman yang ada di luar mau gak mau kita sirami sendiri. Oke. Kita keluar dari acara TV dan kita langsung tancap gas untuk menjalankan aktivitas harian sama seperti biasanya. Tadi kan nggak boleh ngikat ya. Sorry, bentar bro. Lupa saya. Thank you.
Oke, di sini berarti tinggal berbicara saja, nggak perlu disikat. Oke, siap. Kita coba untuk bentar, kita lihat dulu untuk hatinya. Nah, ini kondisi hati dari hewan ternak saya. Nanti kita coba lihat bertambah atau berkurang. Kalau berkurang, ya berarti untuk anuan apa namanya yang ada di web tadi masih kurang benar ya teman-teman. Kalau seandainya bertambah atau tetap hatinya berarti benar bro. Oke. Oke, kita langsung pergi ke sebelah sini. Tinggal diajak berbicara saja berarti. Satu persatu ya teman-teman. Nah, tadi yang ingin coba saya berikan masukan adalah seperti ini bro. Yang pertama kita sikat dulu. Nah, di sini ada lambang hati ya teman-teman, di atas dari hewan ternak saya. Itu kalau secara logika saya sih nambahkan ya teman-teman. Nggak tahu bener apa enggaknya. Nah, jika kita ajak bicara juga sama bro, ada lambang hati di atas kepalanya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, nggak tahu lah, dicoba saja. Namanya masukan bagus bro. Kita harus mencobanya ya teman-teman. Sama seperti dulu ada masukan dari salah satu teman kita yang mengatakan, "Bang, di tanggal sekian itu ada event Cliff yang pergi dari desa lo." Saya coba ternyata bener bro, mantul bro. Oke. Oke, untuk memberi makan biarkan para bocah-bocah ya teman-teman. Sekarang kita coba perah dulu untuk susu sapinya. Butuh banyak uang bro, jangan sampai kelewat karena saya butuh untuk membangun rumah kaca lagi. Hancur bro, gara-gara kena badai. Sudah susah-susah nyari bahan sama uangnya. Iya. Lah dahlah, belum sampai beberapa hari dihancurin bro. Gila pak. Ampun, ampun. Kita rubah dulu ya teman-teman semuanya bro. Oke, sudah semua. Kita coba jual ya teman-teman. Untuk keju-kejunya bro. Oke, sudah semua. Kita ganti dulu dengan sikat. Kita pergi dulu ke sebelah. Kita sikat untuk kuda saya, kita keluarkan. Oke, itu kelihatannya sudah ada yang bisa dipanen ya teman-teman. Untuk kentangnya bro, kita sikat, kita bawa keluar. Kita ajak jalan-jalan bro, biar untuk staminanya bisa meningkat. Ayo, latihan bos, biar bisa menang untuk lomba kudanya. Untuk kentangnya ini saya menanam 2 kotak ya teman-teman. Bukan 2 kotak sih bro, maksudnya ya seperti inilah pokoknya, 2 apa ini namanya. Ini satu saya akan coba jual, satunya saya akan coba jadikan stok ya teman-teman. Kita taruh, jangan jalan dong bos. Aduh. Oke. Kita jual ya teman-teman untuk ini kentang-kentangnya. Oke. Oke, sudah semua. Ini kita ambil, kita jual. Untuk kentang yang satunya, entar dulu saja, bro. Kita dulukan dulu. Kita beri makan. Kita dulukan dulu ya, teman-teman, yang harus didulukan. Waktunya berjalan terus, bro, soalnya, bro. Untuk telur-telurnya, kita ambil semua. Kita jual ya, teman-teman. Butuh banyak uang, bro. Kalau bisa, di video kali ini, untuk rumah kacanya sudah dibangun ya teman-teman.
Oke, kita rubah dulu seperti ini. Kita jual, bro. Lanjut, sisanya kita rubah semua. Kok, 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 kok. Kok, 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 kok. Oke, sudah semua. Kita jual satu per satu. Masih sisa satu itu. Kita coba jual nanti ya, teman-teman. Sudah semua. Kita ambil ini. Kita rubah. Kita jual. Oke. Nice. Kita beri makan, bro. Untuk ayam-ayam saya. Satu kita taruh, kita ambil lagi. Mantul. Aduh, salah bos, bos. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita pergi ke sebelah, kita ambili untuk item yang bisa kita ambil. Hari ini hari Rabu, bro. Untuk klinik nggak buka ya teman-teman. Kita ambil semua ini. Oke, sudah semua bro. Untuk bunganya, oh masih ada slot. Kita ambil saja sekalian. Setelah saya mengambili semua ini, kita balik dulu ke rumah. Kita taruh untuk item yang nggak terlalu perlu untuk di bawah. Setelah itu saya akan coba pergi menemui Mary. Kalau enggak si siapa namanya, si Ellie juga ya teman-teman. Untuk Karen gampang bro, entar dulu saja. Kalau uang saya sudah mulai banyak ya teman-teman, baru PDKT dengan dia. Kita taruh. Bambu sama rumput birunya ini sudah mulai banyak ya. Besok saya akan coba jual saja. Masih butuh banyak uang banget bro. Bener loh. Oke, sudah semua. Kita langsung tancap gas bro. Pergi ke tempatnya Mary. Kalau nggak ke tempatnya Ellie. Kalau di saat hari Rabu seperti ini, biasanya dia kalau nggak di rumah, ya berbelanja ya teman-teman. Kita mampir dulu ke sini. Barangkali ada event. Permisi. Nggak ada bro, adanya kakek tua sama itu. Kita lanjut bro. Kita mampir ke sebelah sini. Permisi. Nah, itu dia. Mbak yang cantik, ada bunga Mbak E. Bunganya cantik Mbak E, secantik sampean. Ini loh ada lagi Mbak E. Ambil semua Mbak E. Biar sampean bisa ngebuka toko bunga. Gak usah kerja lagi ke klinik, di klinik. Kurang satu bro. Masih belum berubah hatinya ya. Halo, kliniknya tutup pada hari Rabu. Kita jarang ketemu di luar dari klinik. Benarkah? Oke, siap. Oke bro. Sudah. Bentar ya teman-teman. Kemana ya ini enaknya ya. Ya udah bro. Kita langsung naik dulu ke atas ya teman-teman.
kita ambil untuk bunga yang ada di Bukit Ibu, bro. Biar saya bisa PDKT, bro, dengan si... Bentar, sorry. Untuk si kodok belum saya rawat di tempatnya si kakek tua itu. Terus untuk makan ternaknya ini masih cukup ya kelihatannya. Cukuplah, biarkan saja dulu, bro. Oke, kita langsung tancap gas saja kalau gitu. Kita naik ke atas. Kita ambilih untuk bunga-bunga yang ada di sana. Dan untuk masalah si kodok itu gampang ya teman-teman. Gak apa-apa, bro, biarkan saja dulu. Gak dirawat sehari dua hari aja loh. Repot ya teman-teman kalau seperti ini. Harus mau ngerawat si doggy saja, kita harus pergi ke tempatnya kakek Barley, bro. Aduh, aduh. Kita ambil semua ini. Oh iya, ngomong-ngomong masalah si doggy, kira-kira menurut kalian gimana nih untuk anak anjingnya nanti dikasihkan siapa enaknya? Nanti mungkin saya akan coba ngebuat sebuah postingan ya teman-teman, sama seperti biasanya, bro. Siapa kira-kira yang enak untuk diberikan anak anjingnya? Si Stu kah? Si Haris kah? Atau yang lainnya? Saya akan ikuti hasil voting dari kalian nanti. Oh iya, untuk bibit tanamannya ditambah lagi saja ya teman-teman. Kalau keburu saya akan mampir ke supermarket, bro, beli bibit lagi saja. Permisi. Halo Mbak E, ada bunga Mbak E. Ini Mbak E, masih banyak Mbak E, ambil semua. Oke, bro, sudah habis. Kita coba ajak bicara. Hatinya masih biru ya teman-teman. Oke, siap. Oke, kita langsung tancap gas saja. Kalau gitu kita pergi ke supermarket, bro. Kita beli untuk bibit apa ya? Turnip lagi atau... Bentar, bro, kita coba lihat dulu. Turnipnya masih 68 ya teman-teman. Masih kurang 40-an lebih, bro. Oke, siaplah. Dipus lagi sajalah. Minimal kalau nggak salah seingat saya harus 101 ya teman-teman. Aduh, panjang banget Pak E penjelasannya. Ayolah, kita beli turnip lagi sajalah. Dua. Berapa ya? Tiga aja lah. Kita keluar dari percakapan. Kita coba lihat, bro, untuk hati dari si Karen ini masih ungu kah? Iya, bro. Ya udahlah. Oke, kita langsung tancap gas balik ke kebun ya teman-teman, ke farm. Masih belum saya sirami untuk bibit tanamannya. Bibit untuk tanamannya, bro, sorry, sudah tumbuh kok dibilang bibit.
kita ambil dulu saja untuk bibit tanamannya. Sekalian ditanam, sekalian kita sirami ya teman-teman. Kita ganti dengan yang ini. Oke. Kita tanam bro. Mantul. Mantul. Oke, kita ganti dengan alat siram. Kita coba sirami ya teman-teman, satu per satu bro. Nice, satu sudah. Dua sudah. Oke. Ini kita ambil semua ya teman-teman. Oke. Kok ambil produk bla bla bla. Ambil. Oh, alah bos, bos. Udah biasanya ngambili kok masih izin segala. Yang penting dibayar, transfer saja ke rekening saya. Oke. Kita taruh dulu, bro, buat stok di lemari es ya, teman-teman. Oke, kita coba sirami lagi, bro, untuk tanamannya ya, teman-teman. Sudah malam, bro. Waktunya cepet banget. Teng-tong. Teng-tong. Kita isi dulu, habis, bro. Oke. Mantul. Lah, kurang satu. Udah saya sirami, bro. Sorry, nggak terlalu kelihatan kalau malam seperti ini ya, teman-teman. Maklum bro, mata orang tua. Oke, sudah semua berarti. Sudah jam segini ya. Mancing aja ya. Mancing bentar bro, sedapatnya lah. Masih jauh ya teman-teman, masih 77 bro. Targetnya 300. Kita mulai mancing bro. Arah sebelah sini loh. Semoga saja dapat ikan, bukan yang lain-lain. Satu lolos. Aduh, ikan legendaris, tinggal tulang. Saya akan coba mancing sampai jam 12 saja ya teman-teman. Aduh. Oke, mantep, dapat yang kecil, nggak apa-apa bro, nice. Aduh, dapat beginian. Oke, mantap, dapat ikan lagi. Nice.
Oke, ikan lagi, mantul. Di sini nggak terlalu banyak sampahnya ya teman-teman. Tempo hari ada masukan dari salah satu teman kita, bagus bro. Cuman kalau sampah harus dibuang ke tempat sampah yang berada di itu, di lapangan ya teman-teman. Mantep, dapat ikan lagi. Susah bro, mondar-mandir ya itu. Aduh, sekali lagi lah. Oke, cukup. Kita balik, kita taruh ya teman-teman untuk ikan-ikan yang saya dapatkan ini di kolam. Setelah itu kita pergi tidur untuk melewati hari ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sudah habis. Uts. Oke bro, sekarang sudah berganti hari lagi. Sama seperti kemarin, kita coba lihat dulu untuk cuaca di esok hari. Aduh Mbak E, nggak bisa hujan kah? Ya udah, kita keluar dari acara TV ya teman-teman. Kita langsung tancap gas pergi keluar untuk menjalankan aktivitas harian sama seperti biasanya bro. Kita pergi dulu ke sebelah sini. Kita coba lihat ya teman-teman. Hatinya bertambah ini kelihatannya ini. Seingat saya. Mantep bro, berarti masukannya bagus ini. Tapi ya nggak bisa juga ya teman-teman. Karena ini para kurcaci masih kerja. Biasanya disikat sih sama mereka. Kita coba lihat saja bro. Sampai para kurcaci selesai bekerja. Dan kita lihat beberapa hari nanti ya teman-teman. Kurang berapa hari sih untuk para kurcaci ini? Oh, kurang satu hari. Nanti setelah mereka selesai bekerjanya, saya tidak akan rekrut dulu karena saya butuh bro untuk ikut ke tea party mereka ya teman-teman. Bisa agar saya bisa mendapatkan tea relaksasi bro, seperti itu. Oke, kita coba ajak bicara ya teman-teman. Mbe. Oke, sudah semua. Kita, oh iya bentar bro, untuk uang saya, waduh, kurang dikit aja loh. Ampun, ampun. Kita coba perah ya teman-teman untuk susu sapinya. Oke, sudah semua. Kita coba rubah dulu. Setelah itu kita jual bro untuk susu sapinya. Eits, sudah selesai. Saya masih mau merubah lagi. Gimana sih? Kita ganti dengan sikat, kita pergi keluar, kita coba sikat dulu untuk kuda saya. Kita coba ajak berkeliling sebentar ya teman-teman, biar staminanya bisa meningkat bro. Kita sikat, kita naiki bro, oke.
masih belum ada yang bisa dipanen ya. Oh, alah. Kita taruh, bro. Ini kita ambil, kita jual. Mantul. Kita beri makan untuk ikan-ikan saya. Nice. Kita pergi ke sebelah sini. Kita rawat untuk ayam-ayam saya. Kita beri makan dulu ya, teman-teman. Kok, 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 kok. Kita taruh satu. Hari ini saya akan coba beli ya, teman-teman, untuk pakan ternaknya, bro. Nice. Kita rubah semua untuk telur-telurnya ini. Kok, 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 kok. Kok, 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 kok. Oke. Oke, kita coba jual. Sisa dua kita rubah juga ya, teman-teman. Nanti setelah itu kita jual juga. Mantul, bro. Kita ambil ini, jangan sampai kelewat. Nice. Satu, dua. Oke, kita pergi ke sebelah. Kita bawa saja, bro, untuk keranjang saya, biar gak mondar-mandir lah. Ini kita bawa. Kita ambil semua ini, kita jual ya, teman-teman. Mantul, bro. Kita ambil, kita pergi ke bawah. Kita taruh, ini kita ambil, kita jual. Nice, kita taruh. Bunganya kita ambil, bro. Buat diberikan pada para gadis-gadis, bro. Para bunga desa. Kita ambil, kita pergi ke sebelah ya, teman-teman. Kita balik ke farm, ke kebun saya ya, teman-teman. Kita jual. Sekalian saya akan coba ambil untuk stok bunga yang ada di lemari, bro. Kita jual. Oke, masih jam 9 ya, nanggung. Nanti saja, bro. Bentar, kita coba sirami dulu untuk tanaman-tanaman saya. Kita isi dulu. Oke. Ini bentar lagi sudah bisa dipanen ya, teman-teman. Semoga saja nggak besok lah. Oke, bro, cukup. Kita coba masuk dulu ke dalam rumah. Kita ambil untuk bunga-bunga yang sudah saya stok ya, teman-teman. Setelah itu kita pergi dulu ke tempatnya Popuri untuk membeli pakan ternak sama ke tempatnya Kakek Barley, bro. Kakek Legend. Oke, kita langsung tancap gas. Permisi.
Ibu E mau beli pakan ternak Ibu E. Kita pilih yang atas. Berapa banyak yang mau dibeli? Saya beli 99 Ibu E. Gak di diskon kah? Oke. Cukup bro, kita coba keluar dari percakapan. Kita pergi ke sebelah ya teman-teman. Aduh, panjang banget Ibu E. Masih biru ya teman-teman. Ntar saya akan coba push lagi untuk hati dari si Popuri ini. Permisi. Kita angkat untuk si Doki. Sorry sedikit kelibet. Kita taruh. Kakek, cucumu datang kek. Oke. Kita beli pakan ternaknya. Kita pilih 99 ya teman-teman. Kita keluar dari percakapan. Oke bro, kita langsung tancap gas saja. Kalau gitu kita pergi ke tempatnya Ellie. Kita berikan untuk bunga-bunga yang saya bawa ini kepada dia lagi ya teman-teman. Di sini nggak ada event kah? Nggak ada bro, kosong. Ya udah. Kita pergi ke sebelah sini. Kita lewat gereja saja ya teman-teman. Kita mampir dulu. Permisi. Barangkali ada event. Gak ada bro. Ya udah. Kita mampir ke sebelah sini. Permisi. Kita temui bro, cewek saya. Oke. Mbak yang cantik, ada bunga Mbak E. Bunganya cantik Mbak E, secantik sampean. Ini loh masih banyak Mbak E. Masih sisa dua bro, kita berikan lagi. Hehehe, tapi apa kau yakin gak? Oke. Kita ajak bicara sekali. Oke. Hatinya masih belum berubah ya teman-teman. Gak apa-apa bro. Yang penting usahakan dipus terus. Kita mampir ke sebelah sini. Barangkali ada event. Gak ada, ya udah. Kita langsung tancap gas ya teman-teman. Kita balik ke farm. Jam segini bro. Ya udah, kita naik dulu ke atas. Kita ambil untuk bunga-bunga yang ada di bukit ibu. Kita berikan kepada Mary ya teman-teman. Sama seperti kemarin bro. Setelah itu baru balik ke farm. Kita sirami untuk tanaman-tanaman saya. Masih belum kesiram semua ya teman-teman. Ini waktunya sempet nggak ya? Jam 1 bro. Salah pencet saya. Perjalanannya jauh bro. Perasaan gak jauh-jauh amat ya. Tapi 1 jam bro. Sudah jam 2 ya. Ampun, cepet amat bro, bro. Oke, cukup. Kita langsung tancap gas. Pergi ke tempatnya Mary. Semoga saja waktunya sempet ya teman-teman. Semoga saja nutut bro. Aduh, sudah jam segini. Aduh, aduh, aduh.
takutnya tutup ya teman-teman. Permisi. Mbak E, ada bunga lagi Mbak E. Ini loh banyak Mbak E, ambil semua Mbak E. Kalau mau buka toko bunga juga nggak apa-apa Mbak E. Saya suplai kok setiap hari, tenang aja. Sudah habis bro, kita coba ajak bicara. Masih belum berubah, ya udahlah. Si Grey masih belum pulang di orang. Mondar mandir, eh kalau mau pacaran di sono tuh ngobrol gitu loh. Kita coba naik ke atas, kita coba lihat ya teman-teman. Kalau bisa masuk berarti sudah baik bro. Masih belum baik ya teman-teman ini. Itu dikunci, berarti ada yang masih kurang baik bro. Kita coba push lagi untuk mendekati si Mary ini sama keluarganya ya teman-teman, biar bisa masuk ke tempat tadi itu. Gak ada event kah? Kita coba balik dulu. Gak ada event kah? Gak ada, ya udah kita langsung balik ke kebun ya teman-teman, ke farm saya. Kita sirami bro untuk tanaman-tanaman yang masih belum disirami. Kita ganti, oh sudah siap. Oke, kita isi dulu lah. Us, terbang-terbang kayak Superman. Kita siram. Uts, mantul. Uts, mantep. Iya, ambil sono loh. Sudah semua kah? Udah semua bro. Oke, kita ganti dengan alat pancing. Kita naik lagi ke atas. Untuk ikan saya ini 82 ya. Oke siap. Gak bertambah kelihatannya. Masih belum ada yang baru ya teman-teman. Belum ada yang berternak bro. Dengtong. Dengtong. Saya akan coba mancing sampai dengan jam 9 saja. Gak usah terlalu malam ya teman-teman. Kalau terlalu malam, bukan jadi masalah waktunya bro. Durasinya panjang banget. Tenang aja, dinikmati aja ya teman-teman. Mantep, dapet ikan lagi bro. Ikan lagi bro, mantul, dapat dua udan. Oke, ikan lagi, nice. Lanjut lagi bosku. Wih, seneng kalau kayak gini ya teman-teman. Lah kok sepi ya? Tadi langsung dapat. Aduh, lolos lagi. Terakhir lah. Oke, nice.
kita langsung balik, kita taruh untuk ikan-ikan yang saya dapatkan ini di kolam. Biar bisa jadi gede bro, untuk yang kecil-kecil, yang sedang bisa jadi gede ya teman-teman. Yang kecil bisa jadi ikan sedang bisa jadi gede bisa nambah jumlah bro, seperti itu. Atau berternak ya teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, sudah habis. 87. Oke, siap. Kita masuk bro ke dalam rumah. Kita pergi tidur untuk melewati hari ini. Uts, mantul. Oke, sekarang sudah berganti hari lagi. Kita coba lihat dulu. Untuk uang saya, mantep, sudah berada di 31 ya teman-teman. Nice. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video saya ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jangan lupa juga untuk ngebantu saya dengan cara share video saya ini di sosial media kalian. Akhir kata, sama seperti biasanya, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya bro, tetap di channel ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya dan dadah!